Ya, kebetulan saya datang ke Polres Jakarta Selatan ini sebagai saksi dari korban dan juga dari tokoh, di mana untuk melengkapi data-data semuanya dan sudah selesai. Terima kasih sekali lagi untuk semuanya, teman untuk Polres Jakarta Selatan, terima kasih banget karena ini rasa kecemasan yang kami rasakan itu sebenarnya ya. Apalagi barang bukti dan semuanya sudah saya lengkapi berdasarkan ya dari yang apa yang saya punya, misalnya dari CCTV dan sebagainya. Buktiannya apa aja Bang Edi? Ada beberapa barang bukti dari sudah kita temukan, dari barang bukti toko dan Mas Ruben, kekuasaan dari pelaku kumpulkan, termasuk juga hari ini kami ambil keterangannya Mas Ruben selaku saksi dalam hal ini korban pemilik toko kue Mas Ruben, dan alhamdulillah barang bukti juga kita tunjukkan memang betul-betul merupakan milik korban. Dalam hal ini juga kami mengapresiasi terkait dengan metode-metode pencegahan dari Mas Ruben, terutama terkait dengan CCTV yang ada di TKP, kami sangat terbantu baik dari sudut pengambilan gambar dalam ini angle-nya, kemudian juga kualitas CCTV memang sangat membantu kami dalam pengungkapan terkait dengan pencurian pemberatan yang diatur dalam pasal 63 hukum acara. Ini boleh dijelaskan proses penangkapan seperti apa kemarin? Proses penangkapan kami lakukan di daerah Pisangan, Ciputat Timur pada hari Kamis kemarin. Setelah kami lakukan penyelidikan, mengidentifikasi dari hasil CCTV yang diberikan dari korban kepada kami, kami lakukan analisa sehingga kami berhasil mengidentifikasi kendaraan dan pelaku yang melakukan kendaraan dan pelakunya pun sudah kami amankan, termasuk juga alat yang digunakan untuk melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut. Sementara itu saja, hari ini kami masih melakukan pendalaman-pendalaman terhadap pelaku, terutama TKP mana saja yang pernah dilakukan. Sendiri atau seperti apa? Berdasarkan hasil dari CCTV, yang bersangkutan melakukan seorang diri. Jadi, tapi kami masih melakukan pendalaman-pendalaman terkait siapa saja kelompok dan di mana saja yang bersangkutan pernah melakukan. Tapi sejauh ini yang kami yang keterangannya melakukan seorang diri, dan untuk kami fokus dulu ke TKP. Sementara itu saja teman-teman, dan ya, nanti untuk lebih jelasnya akan kami rilis, kami update perkembangan. Ya sempat, cuman buat saya sih cuman memastikan saya kenal atau studinya, saya kembali lagi melengkapi data-data yang diminta oleh pihak polisi. Tapi ada pelajaran apa mungkin setelah kejadian ini diperketat di store-store lain atau seperti apa? Buat saya nggak hanya untuk saya sih, tapi untuk semuanya nih yang menyaksikan gitu ya. Wajib banget yang namanya kita punya ya kayak CCTV gitu ya, apalagi yang punya anak ya. Terus ya kehilangan-kehilangan yang seperti ini tuh buat nggak bisa dimaklumi, karena di daerah saya nih ini udah beberapa hari itu sebelumnya itu udah ada yang hilang. Jadi gemes juga gitu ngeliat. Jadi kayaknya cukup merajalela juga ya. Makanya saya langsung lapor sebagai warga negara. Terus melengkapi data-data ini CCTV yang saya punya di jam segini, saya serahkan ke pihak polisi. Baru hari ini saya datang dikasih tahu ini dan barang buktinya ada semua. Dan nanti mungkin pihak kepolisian yang lebih dari Polres Jakarta Selatan yang akan rilis gitu ya. Tapi kalau buat saya ya apa yang barang-barang yang hilang ya semuanya itu yang ada sih. Kerugiannya nanti pihak kepolisian deh ya. Tapi lega ya, kemarin kan masih penasaran ya. Kenal apa enggak, siapa? Iya. Saya juga masih deg-degan nih, gua kenal enggak ya? Karena kayaknya tracknya tahu banget gitu. Dia udah tahu banget tracknya, ini semua tahu banget. Oh, ternyata ya memang
bukti itu bisa menjadi salah satu barang bukti pihak kepolisian ya, apakah makanya itu ada penyelidikan lebih dalam lagi. Baik, saya rasa itu teman-teman. Oke, sementara terima kasih. Itu terakhir selanjutnya akan seperti apa? Untuk selanjutnya itu akan pemanggilan prosesnya apa lagi? Untuk proses selanjutnya, kami dalami terkait dengan pelaku. Insya Allah mungkin setelah ini nanti akan dirilis, kita lihat semua barang buktinya termasuk juga dengan barang-barang yang lain. Dan juga ada yang di pada waktu kami amankan. Ya, oke. Okay. Terima kasih. Terima kasih, Koben.